Hei, kenapa sih ngeliatin ngerasa mirip ya? Mirip! Mirip, Min, mirip! Mirip kamu? Bukan, mirip Jin Tomang! Gue kasih tahu sama lu ya. Kasih tau. Ada layangan sama mami. Lagi. Kaget loh. Oh kaget ya. Aku kaget. Oh tadet, tadet. Sini. Kita tuh lagi nungguin seseorang. Lu udah investasi belum? Gue mah udah, lu lihat dong gue cantiknya kayak apa. Saking banyaknya duit, gue sering banget ke salon. Lu baru sering ke salon aja bangga. Emang lu kemana? Nih gue sering ke Kali. Kalian bertiga ngapain di sini? Hah? Ya. Minta-minta. Ya enggak, kita nungguin seseorang ya, Min. Iya, kita lagi nungguin seseorang, nungguin Ruben. Kan iya. Kita mau investasi lagi. Oh, kemarin aku dapat motor. Abis itu aku dapat mobil. Buruan investasi, mumpung masih panas. Hei. Kamu? Kamu kemarin dapat motor? Iya. Dapat apa lagi? Mobil. Kayaknya mobil. Dapat mobil, dapat cowok udah belum? Ini maksudnya apa? Dasi, ini model terbaru, makanya pada nikah biar otak lu fresh. Oh, iya. Pak, selamat sore ibu-ibu cantik, lu enggak? Pak, sebentar saya mau kasih tahu ke ibu ya, Pak. Iya. Ibu-ibu kalau punya anak, kasih tahu anaknya. Kenapa? Kalau nggak pernah rajin belajar kayak begini. Ibu, saya mau menawarkan produk terbaru, namanya Handphone kangen. Aduh. Ya, handphone kangen. Jadi kalau ibu pakai, ya. Yang ibu kangenin itu akan terdengar suaranya. Masa sih, Pak? Iya, coba. Ibu coba. Aku ibu, coba ya. Ibu coba gunakan. Ah, gua penasirun nih kalau penasaran. Ya, standby. Kamera, rolling, and action. Yeah. Berarti ibu lagi kangen sama sutradara kan? Yeah. Tapi kalau ibu udah gak betah sama sutradara, figuran siapa? Masa ibu coba dari sutradara ke figuran? Cobalah. Coba. Ini gak dijual bebas, Bu. Menusuk jantungku dan merusak hidupku, oh, Saskia.